nggak bisa langsung di auto masuk aja ya kalau pakai link gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Masih miss at netmetmet dulu. Semuanya. Priviet, priviet, priviet. Jadi gini, Miss pengen biar lebih paham lagi tentang kepemilikan. Tapi sorry banget, ini kayaknya nggak bisa dicoret-coret deh. Oh, bisa nih, dicoret-coret nih. Pen, oke, bisa nih. Kelihatan ya, semuanya. Contoh ya, abrazet itu apa artinya? Contoh. Buat contoh. Eta Hamid. Vot Ivo Nove Ucepnik. Vot itu artinya apa sih kira-kira? Ada yang bisa Here. bisa ini? Here boleh. Guys. Oh, salah. Stop dulu, admit. Balik lagi. Maaf ya, agak bingung nih, misalnya. Oke, kelihatan lagi enggak? Kelihatan ya. Eta Hamid. Vot Ivo Nove Ucepnik. Kira-kira artinya apa? Kalau kayak gitu tadi. Ini Hamid. Eta itu kan ini Hamid. Vot here. Atau di sini, atau ini. Ini Ivo. Ivo itu apa? On. Tapi kayak his gitu kan sebenarnya Iwo sama dengan his. Vot Iwo Nove Ucepnik. Nove artinya baru, baru. Kenapa dia pakai ei? Karena Ucepnik itu muskoe. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan aja ya, siapa yang bisa jawab? Silahkan. Misalnya Mashina. Mashina. Mashina ini on atau ana? Jensky atau muskoe? Jensky. Jensky. Kalau Jensky boleh nggak pakai Nove? Bukan, dia pakai yang ayah-ayah deh. Vot Novaya. Novaya Mashina. Karena di sini Ucepnik adalah muskoy, makanya Nove pakai ei. Jadi bisa diartikan Eta Hamid, ini Hamid. Vot ini his new book. Berarti ini buku baru dia gitu kan. Diganti jadinya. Kata ini kan kepanjangan dua kalimat gitu. Kalian bisa bikin jadi satu kalimat. Gimana caranya? Uhamida, yes, Nove Ucepnik. Ingat rumusnya apa? Ukawo plus yes. Yes. Jelek, jelek, jelek. Ukawo, kelihatan ya tulisan Miss, plus yes, yes itu artinya punya, plus noun. Nounnya yang mana Miss? P1. Loh Miss, kenapa nggak pakai P2? Karena di sini yes, positif. Bukan niat, negatif. Jadi langsung aja dari dua kalimat ini, kamu bisa bikin satu kalimat aja. Langsung ukawo, yes, baru noun-nya. Давай, начинаем. Siapa hari ini yang pertama siapa ini? Absensinya coba kita lihat dulu ya, partisipan. Fatma, Fatma bisa open mic? Bisa, Miss. Давай, Fatma. Kok kayaknya Fatma, Fatma, kamu udah lama enggak datang? Iya, aku sering skip. Fatma ngerti nggak kira-kira yang ini? Atau tunggu temannya dulu? Skip dulu kali Miss ya, aku lihat temannya dulu kali ya Miss. Oke. Sebentar. Gimana kalau misalnya Miss kasih tunjuk ini dulu kali ya? Kasih tunjuk soal yang terakhir kita bahas ya Fatma ya, biar yang lainnya juga ingat gitu. Vote, давай. Debat saat cepur tawa, debat setia atau debat setia stop. Terakhir tuh kita nggak bahas ini ya, ya kan? Rumahnya Ivan. Rumah itu dom. Ivan tulisannya Ivan. Ivannya kena P2.
Ingat, kalau muskoi atau laki-laki, kalau kena P2 tambah A, untuk yang konsonan ya akhirannya. Kayak Ivan gini kan, jadi tinggal Ivana ditambah A. Atau diganti menjadi ya. Contohnya yang gimana? Yang belakangnya kayak gini, ikrat koi. Jadi Alexei, I-nya diganti jadi ya, Alexei ya. Nah kalau Andre gimana? Andre juga sama karena belakangnya ikrat koi. I-nya diganti jadi ya. Coba Fatma, kalau misalnya namanya, siapa nama cowok ya kira-kira? Agus. Agus. Agusa Bot. Pravilna. Nah, Fatma udah bisa ngikutin. Davai, kita mulai ya Fatma ya. Oke, okay, coba kamu coba dulu dilihat satu soal ini, oke? Okay? Oke. Okay. Nomor satu. Jangan deh. Davai nomor tiga, Fatma. Nomor tiga ini. Ya. Oke. Okay. Eta, ya, coba baca. Oh, baca dulu. Eta Sergei. Vot Evo. Skolnie. Друзья. Вот. Давай. Kalau dibikin kayak gini gimana? Ukawo. Kawonya siapa? Sergei. Sergei jadinya? Sergei ya. Sebentar ya. Miss mau admit dulu ini satu. Sergei ya. Вот. Правильно. Sergei ya. Sergei ya. Yes. Sergei. Ya, aha, terus yes, okay, apa? Yes. Skolnie. Друзья. Вот, очень хорошо. Молодцы. Вот, давай. У нас следующий Гефира. Давай, Гефира. Nomor berapa, Miss? Nomor satu. Satu. Mm-hmm. Yura itu perempuan apa laki-laki kira-kira menurut kamu? Perempuan. Enggak. Yura itu sebenarnya laki-laki. Tapi karena ini nama orang Rusia, jadi kamu bisa mengubahnya menjadi Jensky. Arashio? Beda kalau Airin kan. Maaf ya Airin, nama kamu terus Airin kan. Airin kan bukan nama orang Rusia kan. Airin tuh nama orang, kayaknya dari Britania deh nama Airin. Nah Airin tuh gak bisa dibikin U Airina. Jadi kan dia perempuan tapi dibikin seakan-akan laki-laki itu gak bisa. Jadi kalau Airin tetap Airin. Tapi kalau Yura, karena Yura ini orang Rusia, bahasa nama orang Rusia, dia boleh diganti jadi kayak Jensky perubahannya. Sama kayak Papa. Kalau Papa jadi apa kira-kira Gefira? Upapei. Dah, padahal kan Papa ini kan kalau gitu kan Jensky. Apakah Papa itu Jensky? Perempuan kan tidak, tapi boleh. Harasyo, Gefira udah konyol? Berarti Yura tuh nama maskulin di Rusia, Miss. Dah, sebenarnya namanya Yuri. Tapi nama kecilnya jadi Yura. Pernah dengar Dimitri enggak? Dimitri. Dimitri. Itu nama kecilnya Dima. Dima. Nah, Yura ini nama kecil dari Yuri. Vot. Dan ini laki-laki ya. Davai. Eta Yura. Uyurei. Uyurei. Yes. Ewo Rusko. Kenapa Iwo-nya masih ada? Ini kan his artinya. Kita kan udah gak pakai itu. Kita udah pakai ini punyanya si Yura, bukan his lagi. Pots matristis. Uhaminda, yes. Langsung ke Nove Ucepnik. Nove Ucepnik, Iwo-nya gak dipakai. Uyurei, yes. Rusko. Angliski. Slobar.
Вот правильно. Ini untuk semuanya ya, Miss pengen artiin. Rusko Anglis ini artinya apa? Slaver itu kan kamus. Rusko Anglis itu artinya kamus dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris. Вот. Понял? Давай следующий. Очень хорошо. Юра jadinya Юрей. У-ю-рей. Следующий siapa? Ada yang bisa lihat partisipan? Setelah Gevira siapa? Airin. Давай, Airin. Namir deba. Usasei. Yes. Nobye. Dejinse. Kenapa Sashi? Kenapa enggak Sashi? Karena dia Jensky dari A ganti jadi. Oh, karena di pengecualian ya. Iya, jangan lupa usasi. Jadi usasi. Usasi. Karena ini ya. Dia shell, dia enggak masuk. Sasha itu kira-kira nama panjangnya siapa? Ini kan nama kecil. Sasha. Dari nama apa itu Sasha? Alexander. Serius nih. Alexander. Jauh banget. Iya benar, tapi Alexander itu nama panggilannya itu Sasha. Kalau Sergei itu nama panjangnya, nama kecilnya itu Seryoja. Oke, itu nanti bisa kita bahas kalau lagi punya waktu yang banyak ya. Tapi Sasha itu nama kecil untuk Alexander. Jadi kalau kalian, misalnya kalian punya dosen namanya Alexander, kalian jangan panggil Sasha ya. Itu gak sopan. Yang boleh panggil Sasha kepada Alexander itu kalau dia seumuran kita, dia teman baik kita, teman sekelas kita, nah itu baru boleh. Понял? Давай, следующий. Namir Cetiri. Siapa setelah Airin? Permata. Давай, Permata. Nikolaya. Nikolaya. Yes. Chotnaya Knishka. Niet, Balshaya. Oh iya, itu nomor 5. Yes. Balshaya. Kvartira. Dah. Ini sekedar ini. Yang ini artinya jinsei. Jinsei itu jeans ya. Jeans biasa. Jeans buat celana. Celana jeans. Jinsei. Novaya sama kayak ini. Novaya. Loh, Miss, ini kenapa ada e-ya? Itu untuk plural. Kalau yang ini untuk muskoy. Kenapa ini plural, Miss? Karena jinsei ada e-nya. Jadi awal katanya itu jeans. Jeans kan. Tapi kan celana nggak mungkin satu kan. Lubangnya kan ada dua buat kaki. Jadi jinsei. Tambah e. Terus kalau yang ini школьные друзья. Школьные itu arti akar katanya dari sekolah. Sekolah. Kata sifatnya itu школьные. Друзья itu teman-teman. Jadi teman-teman sekolahannya dia dulu gitu loh. Kalau Balshaya itu artinya besar. Sedangkan Kvartira itu artinya apa? Apartemen. What? Следующий, setelah Permata siapa? Saya. Randy. Siapa nih? Randy deh. Randy kayaknya masih gak bisa ngomong tadi. Oh gitu, oke. Okay. Nikolaya, yes. Bolshaya. Kenapa lagi? Andre dong. Oh, nomor 5, oke. Okay. Andrea, yes. Zachotnaya Kniska. Dah, ingat kemarin Miss pernah artiin ini apa artinya? Buku catatan bukan ya? Kniska itu buku yang kecil. Zachotnaya itu artinya rapot. Jadi buku rapot.
Kalau Keniga kan HVS gede. Keniga. Tapi kalau setengahnya atau lebih kecil lagi itu namanya Kenishka. Kenishka. Jadi buku rapot biru saya itu sekecil ini emang. Kecil banget. Buat. Ochen Harasho, Rizky, Sledushi, Stalino ya. Dave Stalino nomor 6. Sebentar, Miss. Itu. Eta Hamid Vot Iwo Nove Ucepnik. Langsung bikin ukawo. Siapa di sini keto? Hamid. Kalau Hamid jadi kawo. Hamid apa Omid, Miss? Hmm? Nomor berapa, Miss? 6 ya? 6. Itu Hamid apa Oleg ya? Oleg. Miss cuma ngasih tahu. Oh, contohnya yang contohnya aja. Ya. Mm-mm. U. Oleg, Olega ya. U Olega. Yes. Yes. Coba diaja ini apa? Yang itu ya. S. Sebentar. S T A. R. Terus R sebentar. S T E Starshi Brat. Starshi itu artinya older, lebih tua. Brat itu brother atau abang. Jadi abang, Starshi Brat itu abang. Coba isyarat Stalino, Pak Jelaskan. Starshi Brat. Jadi jawabannya U Olega, yes. Yes. Starshi Ra ya. Starshi Brat. Enggak perlu diubah karena kan kalau yes plus N noun P1. Jadi enggak usah diubah. Oh, like miss. Kalau niet baru noun-nya diubah menjadi berapa? P berapa? P2 ya. Dah, вот. Правильно всё. Давай, следующий. Vidya, пожалуйста. Anatoli ini laki-laki ya, Vidya? Ada Vidya enggak? Ada. Kedengaran enggak, Miss? Kurang. Oh, kurang. Ini segini udah? Udah. Oke. Okay. U Anatolia. Yes. Malenkiye. Jeti. Diri. Buat. Malenkiye itu untuk kalau ada yang kayak gini ya. Atau iye. Ini jamak. Jeti itu jamak. Jeti itu jamak dari apa, Miss? Ribionak. Ribionak tuh anak satu ya. Tapi kalau Deti itu anaknya banyak, tapi kita nggak tahu banyaknya berapa. Jadi Malenkiye Deti itu artinya dia si Anatoli ini mempunyai anak-anak kecil-kecil, anak-anak yang kecil gitu loh. Ada lagi setelah video? Oke. Coba kita lihat. Nggak ada. Kalau gitu, Miss stop sharing dulu. Kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Kita hari ini belajar dinosaurus, mana dia? Mm-hmm. 28 Maret, Mei. Oke. Привет всем. Вот, как дела? Ini ada yang message nih sebentar ya. Miss hari ini. Oh, maaf, Vidya. Sorry, karena kamu minta izin. Harasyam, kan kemarin kita sempat pertama kali belajar P1. Ingat kan yang tidak diubah sama sekali. Baru kita langsung ke P4 untuk yang objek. Baru kita lanjut lagi ke P2. Dan sekarang, Miss mau gabungin P4 dengan P2. Caranya gimana? Gini, Miss pengen ingat-ingat kembali ya.
Pages 4 atau P4 atau Nittelnis Pages itu kawo sto. Kegunaannya buat apa? Contohnya gini. Ya, lublu. Aku mencintai. Di sini kawo. Jadi kalau T jadinya apa? Ada yang masih ingat? Ibia. 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 Buat. Jadi nggak bisa tuh kita bilang ya, lublu, T. Kok subjeknya ada dua? Gitu, nggak bisa. Ini diganti jadi tibia. Buat. Maaf. Coba diulang-ulang lagi ya. Ini jada camalenki, ocen malenki, ocen prasti, davai. Fatma, kamu sempat belajar ini enggak? Yang pages 4. Sempat, Miss, kayaknya. Aku sempat baca-baca juga sih. Oke, davai. Coba. Kalau ini gimana jadinya? Dalam kurungnya ini diganti semua jadi P4 ya. Давай. Как тебя зовут? Вот. Kalau iya jadinya? У меня. Нет, itu kan ukawo. Oh. U-nya dihapus, kita perlu kawo aja. Меня. Меня. Меня зовут. Siapa namanya? Fatma. Fatma. Очень хорошо. Jadi T jadi tibia. Ya jadi apa? Minnya. Minnya. Вот очень хорошо. Следующий давай, Гефира. Я не знаю ее и его. Вот. Очень хорошо, Гефира. Следующий, кто у нас? Айрин, пожалуйста, номер 3. Как их зовут? Его зовут. Его зовут Марк, а его зовут Елена. Ио. Апа? Ио зовут Елена. Ио, да. Ио. Следующий, кто у нас? Пармата, пожалуйста. Преподаватель ждет нас. Да, очень хорошо, Пармата. А, сейчас. Давай, следующий. Рыски, пожалуйста. Полицейский встретил вас. Да, очень хорошо. Следующий. Сталино, пожалуйста. Кто это? Я? Да, правильно. Последний видео dapat soal dari Miss ya. Coba. Ya. Mei. Jangan Mei deh. Ya, Ani Fidela. Давай, Fidia. Ya. Dah, Fidela. Fidela. Dah. Maaf ya, Fidia, aku lupa kalau kamu enggak mau open mic, maaf ya. Enggak apa-apa. Okay, ada. Ini pengingat ya dari Miss. Ya, minnya. Ti, tibia. Mi, nas. Vi, fas. On, iwo. Iwo. Ana, iyo. Ani, ih. Buat. Ini untuk ganti keto menjadi kawo. Sama kayak P2 kan, tapi kalau P2 itu kan ukawo. Jadi uminnya, utibya, unas, ufas, uniwo. Oh, tambah N. Uniyo, unih.
Itu aja bedanya. Selebihnya sama, tinggal tambah U depannya. Itu untuk P2. Tapi ini buat apa, Miss? Ini buat objek. Ingat, kalau struktur kata itu subjek plus predikat plus objek. Jadi kalau kalian bilang, ya, lu blue, tei, berarti itu kan jadi subjek, predikat, subjek lagi. Nggak boleh. Harus jadi tibia objeknya. Begitu. Sayangnya di bahasa Indonesia, subjek, objek, atau apapun itu nggak ada yang beda. Both. Selanjutnya, ini ada rangkuman untuk benda mati. Kalau benda mati di P4, yang berubah cuma satu, Jenski Rod aja. A jadi U, ya jadi U. Dan Miakisnak tidak berubah. Contoh, Kniga, Kniku. Zimya, Zimliu. Titrat, tetap titrat. Kniga apa artinya? Coba, siapa yang bisa? Buku. Buku. Zimli artinya? Tanah. Tanah. Kalau titrat? Notebook. Dah, buku tulis. Buku tulis. Vote. Tapi yang tidak berubah apa? Selain Jensky, semuanya tidak berubah. Muskoy tidak berubah. Sretni tidak berubah. Mnojespen noye cislo atau jamak tidak berubah. Yang berubah hanya ini. Jensky. Itu rangkuman untuk benda mati. Contoh. Ini kayak contoh soalnya. Ingat, tadi Miss bilang apa? Yang berubah cuman Jensky. Selain dari Jensky, mau dia jamak, laki-laki, atau dia netral, itu tidak berubah. Cuman perempuan yang berubah. Давай начинаем. Пидия. Фатма, пожалуйста. Я пишу. Письмо. Да, kenapa enggak berubah? Dia muskoy. Нет, kalau di belakangnya O, apa? O netral, Miss. Dah, straight nih. Ocean Harasyo Fatma. Walaupun kamu sering skip, kamu masih bisa ngikutin at Ocean Harasyo. Oke. Selanjutnya, Gevira. Maya Sistra. Maya Sistra Lyubit Moroje Noye. Sebentar, biar Miss kasih tekanannya dulu ya di sini. Di O yang kedua. Coba, jadinya apa? Marojenaye. Da, ini artinya es krim. Es krim. Kenapa enggak berubah? Dia straight nih. Очень хорошо. Следующий. Кто у нас? Айрин, пожалуйста. Мальчик читает книгу. Da, kniga menjadi knigu. Karena apa, Airin? Jenski Rod. Da, pravilna. Dan dia benda mati ya. Следующий. Permata, пожалуйста. Девочка смотрит фильма. Нет. Муско. Ini apa? Film. Muskoy, Jensky, Sretni? Muskoy. Muskoy berubah enggak? Kalau di P4. Oh, dia benda mati. Tidak. Давай, еще раз. Как правильно? Девочка смотрит фильм. Вот, уже хорошо. Следующий. Риски, пожалуйста. Мы слушаем музыку. Музику. Да. Kenapa jadi музику? Karena Jensky. A jadi U. Вот, уже хорошо. Следующий, Сталину, пожалуйста.
Taremis ya. Yang ini, ya. Turisti. Oh, turisti ya. Dan. Turisti. Oh. Ini coba dia ya, bareng-bareng. S, bentar Miss. S, terus. S, L. Ya, L, U. Habis itu S, selesai, yut ya, selesai yut. Selesai yut. Up. Opera, selesaiut opera. Opera. Yeah. Ini Jensky, Muska, atau Sretmi? Ini straight knee ya. Belakangnya A jadi dia apa? Jensky, sorry miss. Kalau Jensky berubah enggak di P4? Berubah jadi operu ya. Давай ещё раз полный. Давай. Туристы слушают оперу. Вот, уже хорошо. Следующий, Фатма, пожалуйста. Мой брат любит кофе. Мой брат любит кофе. Да, кофе ни apa? Сретни? Нет. Кофе itu maskulin. Walaupun dia belakangnya dia itu maskulin, kopi itu identik dengan maskulin, jadi dia tuh masuknya muskoy. Walaupun dia belakangnya Y. Хорошо? Хорошо, мисс. Давай, следующий, Гефира, пожалуйста. Кот ест сосиску. Да, правильно. Ini kenapa dia ganti? Dia женский. Вот, уже хорошо. Айрин, пожалуйста. Тетя. Тетя, и дядя рассказывают историю. Вот, уже хорошо, историю. Kenapa diganti? Женский, я дерью. Вот, уже хорошо. Следующий, setelah Айрин, Permata, ya? Iya. Yeah. Давай. Обезьяны любят бананы. Ini maksudnya apa? Dari banana, ya? Да, banana. Kalau jamak jadi apa? A-nya berubah jadi? Эй. Эй. Вот уже хорошо. Давай, мы посмотрим. Diganti jadi U. Nggak perlu. Kalau misalnya dia bilangnya banana tadi, ini kan Anna, Jensky. Baru jadi bananu. Tapi karena ini dia lebih dari satu atau jamak, nggak perlu diganti. Ingat yang diganti dalam P4 benda mati adalah cuma Jensky. Sisanya nggak perlu diganti. Давай мы посмотрим новые слова. Kata-kata baru. Пищу. Ada yang tahu artinya apa? Dari kata kerja
Pisat. Pisat. Menulis bukan, Miss. Da, menulis. Ya, pisu, te, pisis. Pismo artinya apa? Surat. Surat. Uje harasyo. Marajonoye tadi artinya? Es? Es krim. Terus, makcik. Itu artinya apa? Anak laki-laki yang kecil, bocil gitu. Tapi laki-laki. Bocil. Dah, bocil. Bocil cilik. Kalau debochka, bocil tapi perempuan. What? Film? Tetap film. Film. Musika apa kira-kira? Musik. Musik atau lagu juga bisa. Slushayam. Kayaknya kita belum pernah bahas itu. Itu dari kata ini. Mendengarkan. Dah, slushayam. What ini dari sini. Dia kena tipe berapa kalau kayak gini? Atau. Tipe 2 ya. 1. Jadi kalau iya slusha slushayam. Kalau mei slushayam. Terus selanjutnya turiste. Apa ini kira-kira? Turis. Tapi banyak. Karena ada e-nya. Turiste. Tapi kita nggak tahu seberapa banyak. Pokoknya turis-turis gitu. Tadi kan slushat. Slushat. Kalau ani jadinya slusha. Yud. Opera tetap opera. Kita kan udah bahas ini ya kemarin. Moi maya mai. Moi brat berarti abangku, maya sistra kakakku. Kalau kot apa? Kucing. Kucing tapi yang gede ya. Yes itu dari kata ini, kata kerja ini. Ini juga ada kata kerjanya kayak gini. Padahal artinya punya kan? Kalau ukawo yes itu artinya punya, tapi kalau di sini artinya makan. Jadi kucing memakan sosiska artinya sosis. Walaupun itu nggak mungkin, sejak kapan kucing makan sosis, ya udahlah ya. Kucing Rusia kali. Nggak ngerti. Ciotia. Ciotia. Itu artinya apa? Tante. Kawin sama jaja. Kaman. Om. Tante dan om. Raska Zevayut. Raska Zat. Raskazat, Raskazevayut, Istoriu, Istoriu itu history atau sejarah. Jadi dia Raskazevayut menceritakan. Jadi tante dan om menceritakan sejarah. Loh, tante ini kan Anna, ya kan? Jaja ini kan On. Kenapa Raskazevayut jadi Ani? Karena mereka ada kan. I, on, terus tambah lagi Ana, kan udah jadi mereka, udah lebih dari satu orangnya. Jadi jadinya Ani. On sama Ana itu kan udah dua orang. Mereka berarti udah masuk. Kalau ini apa nih? Ada yang bisa tahu? Abejanei. Artinya monkey, orang utan. Ini orang utan, bukan monkey. Orang utan. Orang utan, liubiat, dari kata liubit. Ini kan masuk ke tipe berapa? Dua. Itte. Tipe dua. Liubit, banane. What? Banane, banan tapi banyak. Kita nggak tahu berapa. Sledushi. Itu tadi rangkuman untuk benda mati ya, yang tidak bernyawa. Nah, kalau buat makhluk hidup gimana? Jenski sama A, U. A jadi U, ya jadi U. Contohnya, lo kenapa contohnya bukan manusia? Ini contohnya salah nih. Coba Marina jadinya apa?
Marina. A jadi U. A jadi U. Marinu. Marinu. Kalau misalnya siapa ya kira-kira ya? Maria. Jadinya apa? Ya jadi U. Mariu. 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 Terus kalau misalnya mat? Ayo, gimana kalau misalnya jadi mat? Gak berubah ya. Ayo ingat-ingat lagi. Matri. Matri. Materi. Вот, уже хорошо. Kalian sudah ingat. Mat jadi materi. Следующий. Kalau muskoy. Muskoy. Sama seperti kasus 2 atau P2. Samanya di mana, Miss? Kalau konsonan tinggal ditambah A. Soft sign dan ikrat koi diganti jadi ya. Contoh, student. Studenta. Sergei. Sergei. Sergei ya. Uchitel. Uchitel ya. Persis seperti kasus 2 atau P2. Kalau ini gimana, Miss? Kalau menurut Sven Noye Cislo, dia persis seperti aturan lebih dari 4. Studiente, dari kata student, studiente, jadi student of, student of. Uciteli, jadi ucitelei. Studienki, jadi student talk. Ini agak berbeda ya dia ya, nggak masuk. Kan kalau aturan lebih dari 4, A-nya hilang ya kan. Kenapa student king nggak hilang? Padahal kan tulisannya gini. Student K. Kalau A-nya hilang, jadi student K. Ini gimana bacanya? Makanya dikasih O. Student talk. What? Sampai sini bisa processing? Miss, ini di PPT yang P4 yang dulu itu yang nama atau profesi itu ya? Yang mana ya? Aduh, Miss agak lupa loh. Kan dulu kan pernah belajar yang P4 itu. Uh-uh. Terus itu yang mana? Yang part nama atau profesi. Iya ya, bisa jadi kayaknya ya. Nama dan profesi juga masuk karena dia termasuk makhluk hidup. Sebentar ya, coba Miss lihat dulu. Kita meeting 7 kali ya. Oh iya, meeting 7 benar. Dah, Pravin Mas. Coba Pravin Mas. Betul, Miss. Betul. Yang kata Sretni, yang aturan keempat itu yang ini bukan sih, yang konsonan itu plus off. Itu bukan ya, Miss? Yang kata aturan yang keempat itu yang kata konsonan plus off itu bukan? Dada, terakhir mah. Kayak itu ya. Studien. Terus yang belakangnya i. I? I sama CH jadinya plus F. Itu bukan ya? I, CH, plus F. Coba ya, Miss lihat dulu ya dokumen. Miss lupa ingat loh itu. Oke, ICH nggak ada deh. Yang ini nggak sih? Oh, ini Miss kosongin nih malah. Bentar ya, coba Miss lihat dulu. Coba diulang lagi dong, maksud yang mana? Yang itu Miss, yang aku kirim di chat, itu yang itu bukan? Dikirim di chat. Oh, chat Zoom ya? Mm-mm.
Oh, yes. Dah. Termasuk itu juga kan? Dah, pravilna. Cuman Miss bikinnya dikit aja nih. Ininya, contohnya. Dah, pravilna. Kalau ikrat koi, ini kita pernah sempat bahas, tapi Miss lupa yang di slide mana. Kan ada muskoi, ada jenski. Nah, kalau muskoi, ini ingat makhluk hidup ya, jadi nggak ada straight nih. Nggak ada orang yang tidak mempunyai jenis kelamin atau netral, tuh nggak ada dalam bahasa Rusia. Mungkin di Amerika ada, di Thailand ada, tapi di bahasa Rusia nggak ada. Jadi kalau muskoi itu ada yang ini kan akhirannya, kayak trampai, trampai. Trampai ini mati sih sebenarnya, benda mati. Jadi trampai, yeah, buat aturan yang itu. Cuman ini untuk makhluk hidup di P4. Jadi dia ngikutin seperti aturan lebih dari 4. Ochen Harasyo, itu ingatannya Rizky, bagus banget. Sekarang kita kan masih processing ya P4. Coba ngerjain jadaca dulu. Miss kasih waktu 5 menit. 5 menit aja ya. Gak usah lama-lama. Abis itu chat Miss kalau udah bisa. Harasyo, dawai. Piat minut. Sorry, tadi kayaknya Miss ada salah ngomong deh. Yang tentang mat. Itu tetap mat ya, kalau di pages 4. Sama kayak dodge di sini. Tetap jadi dodge, dia nggak berubah. Jadi semua yang miyakisna, soft sign, di jenski, itu tidak berubah. Tidak ada perubahan. Sorry, tadi Miss salah ngomong. Miss, ini yang dirubah yang dalam kurung aja kan ya? Dah, kan yesna. Subjek, predikat, objek. Ini semua yang di tengah ini. Ini,
Itu sebutnya kata kerja, verb atau predikat. Predikat. Jadi yang diubah adalah yang akhirannya semua. What? Oh iya, suara saya putus-putus ya? Enggak sih, Miss. Agak jelek sih sinyal hari ini. Buka Instagram aja nggak bisa loh. Kalau misalnya suara Miss putus-putus, kasih tahu ya. Gimana? Udah pada selesai? Kayaknya udah 5 menit loh ini. Dafai, udah 5 menit. Tadi terakhir kita berhenti di mana ya? Di Rizky ya? Bukan. Permata ya, kalau salah tadi ya. Oh, Permata. Berarti next berarti sekarang Rizky. Aku. Dafai, Rizky, Betty. Deti, Javut, Rodi, Telia. Niet. Raditeli itu... Dia kan Orang udah tua kan? lebih lebih dari satu. Oh. Apa kira-kira? Berarti Rodi tel Lei. Lei. Sias, Oh iya. benar. Biar Miss lebih biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sebentar Miss ketik dulu ya. Kayak apa nih cara ketiknya? Radi T lay 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 what radite lay dapai syaras Rizky deti javut radite lie deti zavut dapai deti zavut radite lay what уже хорошо стали но пожалуйста пожалуйста Studenti, 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 pomiat, prepadavat, tel, iya. Niat, itu kan buat yang satu. Ini kan prepadavat teli, berarti jamak. Gimana tuh kira-kira? Aturan 3-4. Kan, kan prepadavat, awalnya tel. Dari kayak gini. Dalam muskoy, kalau belakangnya miak kisnak, jadinya apa? Berarti... Pre, pa, da, pa, te, lei. Li. Lei, lei. Pre, pa, da, pa, te, lei. What? Oh, sama kan. Dabai, syoras. Insurance, давай. Salino. Ya, Miss. Oh, ulang lagi ya. Studenti, ya. Pomnya, preba,
prepadavat tel li. Li. Уже хорошо. Давай, Фатма. Бабушка? Нет, Март. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Да. Мат любит дочь. Вот дочь, дочь. Kenapa nggak ganti dia? Aturan yang tadi tuh, Miss, apa? Pengecualian. Да, karena dia miyakis nak. Miyakis nak. Да. Следующий, давай, Гевира. Студенты спрашивают преподавателя. Очень хорошо. Nah, kalau dia sendiri kayak gini, singular, dia преподавателя. Очень хорошо. Следующий, Айрин, пожалуйста. Бабушка встречает внук. Benuk. Kan benuk itu awalnya benuk. Mushko atau jenski atau shre, apa ini? Tapi dia banyak, bukan? Iya. Kan benuk. Oh, tambah off. Tambah off. Da, правильно. Benuk off. Tak, da. Da, vai, Shoras. Babuska встречает benuk off. Вот уже хорошо. Следующее. Кто у нас? Пармата, пожалуйста. Я люблю Сергея. Да, Сергея. Следующее. Кто? Мы. Давай, Кристи. Я. Угу. Мы пидели Анну. Анну, да, вот. Очень хорошо. Anu. Тади yang plural, kalau feminim sama muskoy sama jenski itu semuanya belakangnya e. Niat, okay. Niat, niat. Kalau Raditeli, ini emang namanya orang tua kan dia nggak punya bentuk asalnya gimana. Itu emang udah kayak gitu. Tapi kalau prepadapateli, bentuk asalnya itu dari prepadapatel. Sedangkan ini muskoy. Menurut aturan muskoy, untuk aturan lebih dari 4, itu miyakisna i, bisa jadi yef, bisa jadi yei. Itu tergantung aja. Nanti di akhir kelas, Miss mau kasih tunjuk gimana sih cara kita untuk ngecek apakah kita tuh benar atau enggak. Dalam, karena aturan 3 dan 4 itu agak banyak sih yang harus diiniin. Agak ribet ya. Jadi itu harus perlu benar-benar diperhatiin gimana caranya. Tapi itu nanti ya, akhir dari akhir kelas aja. Ada pertanyaan untuk ini? Untuk makhluk hidup? Miss, itu yang Venuki, itu jamak, Miss. Dah, jamak. Ingat, gak ada singular yang belakangnya I selain taksi. Kalau jamak yang belakangnya KI, tadi aku lihat dia bukannya diganti sama OKA. Oh, itu kan student key. Benuk. 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 Sorry. Miss hapus dulu nggak apa-apa ya? Semuanya. Buat. Benuk key. Ingat, kalau konsonan, akhir dari konsonan, karandash. Kan harusnya akhir konsonan itu plus e, ya kan? Tapi she bisa nggak dibaca dengan e? Karandashi. Nggak bisa kan? Jadinya karandashi. Karandashi. Begitu pula benuki. Benuk. Benukki kan nggak bisa. Jadinya benuk. Kayaknya ada itu di slide, tapi bentar dulu, coba Miss cari-cari dulu ya slide-nya.
Jadinya aturan Vnukov kan? Dah, Vnukov jadinya. Sebentar ya. Coba mislihat aturan 234. Itu ada di sini nggak ya? Zvanka. Miss lupa loh taruhnya di mana, tapi itu ada. Masih ingat nggak kira-kira? Redmi, jamak, jamak. Kalau nggak salah pertemuan 2 hari yang lalu deh. Dah. Pravilna. Buat I cannot find it. Min Ashley. What? Ada. Dapat. Coba kita. Ini apa namanya? 0116. 0116. Lah, semuanya 0116. 158. Lah, semuanya 158 juga. Oh, 21. Oke. Kita lihat Sredni dulu ya. Muskoy. Lihat, ingat. Pengecualian untuk Muskoy dan Jensky itu ada di sini. Karandashi, Brachi, Etaji, dan K juga termasuk. Berarti Benuk, K. Jadi Benuki, bukan Benukei. Kan kalau di sebelumnya, kan slide sebelumnya, ini contohnya. Konsonan, oi. Miakisnak, i. Ikrat koi, i juga. Benuk, kan konsonan. Harusnya kan benuk ke. Tapi balik lagi kita ke slide pengecualian. K itu masuk dalam pengecualian. Jadi benuk ki vot. Udah ponyal? Udah paham? Masih agak bingung, Miss. Soalnya tadi aku kira nangkepnya itu Venuki itu pakai yang diganti Oka. Kan dia Ki. Nyet. Sekalipun, gimana ya bilangnya? What? Sekalipun ini Venuki kan? Sekalipun itu jadi Benuka. Sekalipun Benuka ya. Sekalipun dia Benuka, ini tetap harus jadi I. Karena sebelum A itu adalah K. Tapi intinya guys, Benuki itu Benuk. Cucu. Benuk. Jadi dia dipindah pun harus aturan 4 yang Muskoy. Jadi benuk kof wot. Mari kita lihat di sini aja deh. Coba kita lihat start. Udah kelihatan layar, Miss? Sudah. Sampai. Dapai. Di sini Miss tulis dulu ya. Benuk ki pajes what's mati. Kita kan di pajes 4. Pajes 4 itu apa? Yang ini. Benitelni pajes kawosto benukov. Jadi kalian kalau mau praverit atau ngecek bisa langsung kayak gini ya. Benuki pajes gitu. Coba dodge, pages, dodge, benitel nih, tetap dodge, bot. Sekarang udah paham cara ngecek kalau misalnya bingung-bingung gitu. Tapi benuk itu asal artinya itu dari benuk nih, coba lihat ya. Benuk, benuki, pages ya kan.
jadinya benuk gini loh. Tapi kalau benuka itu nggak ada dia. Benuka pages. Dia nggak ada. P1 itu imenitelnya ya, tetap benuk. Benukanya itu kenanya yang P2, benuka. Paetamu, quotes matrices. Tadi Miss cari benuka kan. Dia itu nggak ada benuka. Yang ada itu benuk, baru kena P2, jadinya benuka. Kalau kena P4, jadinya benuka juga. Ingat, on, ngikutin. Kalau on yang hidup, on hidup. Ngikutin on P2. Kalau kita ganti nih, misalnya kita ganti. Jadi benuk pages. Baru deh yang kayak gini kelihatannya, yang benernya. P1, P2, P3. Kita belum pernah belajar P3 ya. Dan P4. Semoga membantu ya. Kira-kira kalau bingung, ketik aja katanya apa, lalu di iniin, di apa namanya, dicek di Google. Harusnya pakai yang dikti itu ya, Miss, yang kemarin. Bisa dikti, tapi kalau misalnya mager dari Wikipedia juga bisa. Cuman kalau lebih enak emang didikti semuanya langsung kelihatan. Kalau itu kan tadi sampai P4 doang kan, sedangkan ada 6 P. Vote. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut penggunaan P4 yang baik dan benar selebihnya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke penggunaan pages 4 selanjutnya. Jadi, P4 ini bisa digunakan untuk menanyakan kapan atau kakda. Kakda. Kakda ininya di sini, penekanannya. Jadi, O-nya dibaca jadi A. Kakda. What? Kapan? Contoh. Kita dulu sempat belajar hari. P1-nya hari, P1 itu kan nggak pernah diubah ya. Pani, jelnik, tornik, strida, citvierk, piatnitsa, subota, vaskrisenye. Kalau kena P4, yang diganti apa? Ini kan nggak hidup kan ini semua. Yang diganti cuma strida, piatnitsa, subota, karena mereka jenski. Votes matri. Ve panijelnik di hari Senin, vaftornik di hari Selasa. Ve bukan sreda, tapi dia berubah jadi P4A menjadi U. Ke sredu, cetvierk, ve cetvierk. Piatnitsa jadi piatnitsu, subota, subotu. Vaskrisennye, ve vaskrisennye. Kenapa vtornik ada va-nya, sedangkan di sini enggak? Ada yang bisa jawab? Enggak tahu. Coba gimana kira-kira? Jadi, kalau kalian lihat, coba baca dulu, ftornik. Ftornik itu nggak bisa, ftornik. Tapi bisa vaftornik, vaftornik. Jadi ini digabung, vaftornik. Kalau vaskrisennye, itu masih bisa dibilang vaskrisennye. Karena dia ada ini, ada huruf vowel, huruf vokalnya di sini. Sedangkan di sini nggak ada. Dia langsung habis V, T. Udah konsonan keras lagi. Jadi nggak bisa, harus dikasih satu vowel biar bisa dibagi gini. Faf, tornik. Kalau pas kresennya bisa kayak gini. Pas kresennya. Wow. Itu alasannya kenapa tornik punya O sendiri.
Tapi semuanya ini artinya sama kok. Artinya di hari apa. Jadi P4 selain makhluk hidup, A jadi U, ya jadi U. Kebetulan dalam hari cuma ada sreda, yatnitsa, subota. Ini sudah lama nggak dengar kalian ngomong. Davai Fatma, nanti bilangin gini, panijelnik, panijelnik, ftornik, faftornik, sreda, sredu, cetvirk, vcetvirk, piatnitsa, piatnitsu, subota, subotu, paskresennye, paskresennye. Jadi VV di depan ini nggak begitu kedengeran ya. Yang paling kedengeran ini, faftornik. Kalau panijenik, panijelnik, stredu, vecetvier, piatnitsu, subotu, paskresennye. Ponyol, davai Fatma. Panijelnik, panijelnik, tornik, vaftornik, sreda, sredu, cetvierk, cetvierk, yatnitsa, vpiatnitsu, subota, subotu, воскресенье, воскресенье. Вот, хорошо. Следующий. Гефира, пожалуйста. Панеджелник, панеджелник, вторник, вторник, среда, среду, четверг, четверг, пятница, пятницу, суббота, субботу, воскресенье, воскресенье. Очень хорошо. Давай, Айрин. Panijelnik, v panijelnik, vtornik, vaftornik, sreda, v sreda, četvrtek, v sreda, ya, sreda, v sredu, v četvrtek, četvrtek, v četvrtek, четверг, пятница, в пятница, пятницу, пятницу. Lanjut. Суббота, в субботу, в воскресенье. Очень хорошо. Следующий. Формата, пожалуйста. Понедельник. Panijelnik, vtornik, va vtornik, sreda, v sredu, četvrtek, v četvrtek, pjatnica, v pjatnicu, subota, v subotu, vaskresenje, v vaskresenje. Da, dari tadi mis dengar ini yang paling susah ya, četvrtek, čet Вечетверг. Вот. Уже хорошо. Следующий, Риски, пожалуйста. Понедельник, во понедельник, вторник, во вторник, среда, во среду. Кнопка смоня ва. В понедельник, во вторник, в среду, в вторник. Да, yang ini bukan fa fa fa. Mereka enggak kedengeran malah. Yang bebet. Давай ещё раз. Понедельник. Понедельник. Вторник, во вторник. Среда, среду. Четверг. 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 Пятница. Пятницу. Суббота. Субботу. Воскресенье. Воскресенье.
Вот уже хорошо. Следующий столино, пожалуйста. Понедельник. Понедельник. Вторник. Фастроник. Среда. Как вторник? Я? Как вторник? Putus-putus, мисс. Фастроник, я? Фавторник. О, фастроник. Нет, вав. Вав. О, вав. Вав. Вторник. Вторник. Вавтор. О, вав. О, вав. Вав. Вторник. Вав. Вав. Вторник. Угу. Среда. Среду. Четвер, четвер, пятница, пятницу, суббота, субботу, воскресенье, воскресенье. Вот, все, молодцы. Следующее. Ini jadi Miss mau ulangin lagi. Kalau P1 itu dia tidak berubah sama sekali. Ini kata dasarnya ya. Kalau kena P4, kalau kalian menanyakan kakda, kakda, kakda itu artinya kapan, itu mulai pakai ini ya. Jangan lupa VVV-nya. Kapan? Di hari Senin. Kapan? Di hari Selasa. Kapan? Di hari Rabu, Sredu, dan selanjutnya. Next, karena masih processing, lebih baik jadaca. Davai, Fatma, ini kakda ya, kakda. Jadi jawabannya yang di dalam kurung itu kapan harinya, harasyo? Davai, Fatma. Oke, okay. Kakda, studente. Nit. Ini jangan dibaca. Ini cuma mengingatkan aja. Oh iya, jadi aku langsung baca aja. Oke. Okay. Studente, studente, poidut, ve, paidut, paidut, ve, kino, ve, ve, subotu. Wow, хорошо. Ve, subotu. Следующий, Гефира. My друг любит ходить на футбол в воскресенье. Да, в воскресенье. Selanjutnya, Айрин. Бабушка гуляет в парке в пятницу. В парке в? В парке в пятницу. Пятницу. Следующий. Ketau nas permata ya? Ya. Da, давай. Их друзья приедут во вторник. Во вторник. Очень хорошо. Риски, пожалуйста. Праздник будет в среду. Вот. Jadi kalau diartikan itu sebenarnya apa ya? Studente, murid-murid itu pergi ke pergi bioskop. Ke bioskop dan di hari Sabtu, di hari Minggu, di hari Jumat, di hari Selasa, di hari Rabu. Jadi yang di dalam kurung ini diubah menjadi ve itu untuk kakda. Kapan sih itu terjadi gitu ya. Следующий. Apalagi kegunaannya? Karena P4 itu juga sama banyaknya dengan P2. Kegunaan lainnya, bila ditambah dengan kata sifat, jadinya gimana? Selama ini kan kita bicara, saya melihat Andre. Ya, tiju. Andre jadi apa? Andrea. Andrea. Tapi kalau misalnya Andre-nya punya kata sifat, kayak misalnya mahasiswa yang cantik atau saya menulis surat yang panjang, itu jadi gimana? What is this?
Seperti biasa, untuk benda mati, cuman Jensky yang berubah. Jensky ada apa aja sih kata sifatnya? Belakangnya aya, belakangnya ya. Contoh, staraya artinya tua ya, tua. Sta, ayanya berubah menjadi uyu, staruyu. Lietnanya artinya musim panas. Jadi baju musim panas, lietnya ya, adeshda. Adeshda itu baju. Lietnya ya, yaya jadi apa? Yuyu, yet nyuyu. Terus apa kabar dengan muskoy, sretni, dan lebih dari satu? Tidak berubah sama sekali. Contoh. Jadi kalau kalian mau ngerjain ini untuk P4, kalian harus lihat dulu yang jadi objek ini, dia itu Jensky kah atau bukan? Kalau Jensky pasti berubah. Mau dia mati kek, mau dia benda makhluk hidup, dia pasti berubah. Tapi kalau untuk benda mati saja, yang berubah hanya si Jensky. Sisanya ini, Muskoy, Shredny, dan bla bla bla, sama Jamak nih ya, terakhir Jamak, itu dia tidak berubah. Cuman Jensky yang berubah untuk benda mati P4 sebagai objek. Davai, ini ada jadaca yang cukup panjang. Miss kasih waktu 5 menit untuk kerjain ini semua, sedapatnya aja. Harasho, baru nanti Patom kita kerjain bareng-bareng. Davai, lihat minum.
Halo, halo. Gimana kabarnya? Kak Mila, udah selesai? Tadi sampai siapa ya? Pas di sini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Rizky ya? Oh, iya, Miss. Davai Stalino, Pierve. Yang pertama. Yang ini. Salino. Rasio, Fatma, Davai. Ada, Miss. Damis. Ah, udah ketemu. Davai. Pasti dari toilet. Oh, dicoba. Davai, yang pertama gimana, Salino? Yang pertama tuh Drusia. Smotriat. Terus Koroskaya-nya jadi Koroskayu ya. Haroshaya. Oh, Harosaya jadi Harosayu. Terus Harosuyu. Aya jadi U. Uyu. Uyu ya. Terus Komedia jadi Komediu. Rasio, dapat isyarat. Di mana jadinya? Komedia jadi Komediu. Ya. Oh, jadinya Drusia, Smotriat, Haros, Hayu ya? Harosuyu, Harosuyu. Oh, Harosuyu, Komediu. Mm-hmm. Следующий, Fatma, пожалуйста. Студентой, Китают, Новая, Учебников. Kenapa jadi Ucapnikov? Karena dia ini, Miss, apa namanya? Plural. Iya. Yeah. Karena dia plural, dia nggak perlu diubah sama sekali semuanya. Oh. Ingat yang benda mati yang berubah cuman Jensky. Sama yang kayak gini tadi. Oh iya. Yang ini. Benda mati ada yang berubah, cuman Jensky. Selebihnya tidak berubah. Udah, Miss. Davai isyarat. Studiente. Studiente Citayut Novaya Ucapniki. Вот уже хорошо. Давай, Гефира, следующий. Дедушка любит старую шляпу и новые перчатки. Вот, уже это хорошо. Yang ini aja berubah karena apa? Jensky. Jensky. Kalau yang ini kenapa nggak berubah? Dia yang novie itu ini ya, straight nih. Novie, eye, dan oh, in. Jama. Jama, dah. Уже хорошо. Следующий. Айрин, пожалуйста. Я пишу длинное письмо. Вот, длинное письмо ini apa? Средний. Okay. Очень хорошо. Следующий. Риски. Промата, sorry. Страшая сестра читает Интереснюю книгу. Вот, ini jadinya uyu. Yang ini jadinya книгу. Уже хорошо. Риски, пожалуйста. Maaf, ini typo. F-nya nggak ada. Okay. Mladishi brat citает новые. Da. Ya benar ya. Novaya jurnale. Da, pravilna. Tapi yang gak pravilna di sini. Mladshi. Mladshi. Oh, mladshi ya. Mladshi. Mladshi itu kalau starsha ya, itu kan older. Lebih tua kan. Kalau mladshi itu lebih muda.
Nah, kalau melat saya misu salah ngomong. Kalau ini iya, gitu, melat kita ganti saya jadi kan. jadinya melat saya kalau sistra. Kalau berat karena dia muspoi, melat sing. Buat. Paham? Rizky? Oh, jadi nggak berubah karena dia muskwirat. Enggak, sorry. Maksud saya, kalau subjeknya ini, melatsi, kenapa dia pakai ii? Karena dia berat. Tapi kalau kita ganti jadi sistra, ii-nya ini ganti jadi ayam, yeah. Melat saya. Oh. Yang diganti, ini kan subjek, jadi nggak diganti. Apapun ceritanya, dia nggak akan diganti. Sledushi, ketunas, abis Rizky, Stalino. Damai, poteta. Mama, smart treat, romantis, chess, kuyu ya, kuyu, melodramu. Вот, уже хорошо. Romantis kuyu, melodramu. Lanjut, Fatma, kembali ke Fatma. Yang ini. Oke. Pa padrugi liubiat let me niat. Iya, itu kan jamak. Ini udah jamak, platye ini jamak. Dia tuh dari kata platye. Platye. Ye jadi ya kalau jamak. Morye, jadinya apa kira-kira Fatma? Moriu. Mor, ya. Oh, kan y-nya jadi a kalau jamak untuk straight nih. Mor, ya. Jadi plat ya itu dari plat c. Y jadi ya. Kalau morye gimana tadi? Morye. Morye. Mor, ya. Вот уже хорошо. Еще раз, давай. Подруги любят летние платья и маленькие сумки. Вот уже хорошо. Следующее. Гефира, пожалуйста, последний. Он слушает современную музыку. Современную музыку. Современную музыку. Вот, уже хорошо. Sekarang, Miss mau coba artiin beberapa kata-kata baru, karena ini banyak banget kata baru. Tadi друзья apa? Teman-teman. Teman-teman. Karena dia lebih dari satu, dan itu bukan kita atau kami, tapi teman-teman, orang lain gitu. Jadi ya kanaknya ani, smotret. Dari smotret. Kata awalnya smotret. Ya. Smatriu. Te smotris. Ani smotriat. Buat. Harusaya itu artinya bagus. Kalau komedia apa? Kira-kira komedia. Komedi. Da, komedi. Toshe komedi. Buat. Jadi teman-teman menonton komedi yang bagus, film komedi yang bagus. Selanjutnya, studente apa ini? Siswa. Siswa banyak. Siswa-siswa. Citayut, apa itu citayut? Belajar. Membaca. Citayut itu membaca. Novaya tadi apa? Baru. Buku pelajaran baru, tapi buku pelajarannya banyak. Jadi novel ya, ucapnik. Miss, kalau misalnya ucapnik aja jadinya apa dong? Karena dia muskoi, i, y-nya itu jadinya i, novel, ucapnik. Kalau sumkah, ada yang bisa tahu? Kalau sumkah, ana, jadinya apa? Tas baru. No, pa, kebaya.
Novaya. Novaya Vor. Sledushin. Dedushka? Masih ingat apa? Bukan debushka, dedushka. Kakek. Kakek. Lubit, ya lubit menyukai. Staraya apa? Staraya. Staraya. Lebih tua. Tua atau ya boleh lah tua. Tua boleh. Kalau siapa, siapa itu apa? Kira-kira. Topi. 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 Novaya percatki. Percatki itu sarung tangan. Jadi dia nggak bisa dibilang dalam bentuk satu ya. Ya kita punya tangan lebih dari satu. Jadi percatki. Sarung tangan. Coba Rizky bantu Miss. Ini artinya apa? Kakek menyukai topi topi lama kali maksudnya apa topi tua? Topi, topi kuno. Iya topi kuno dan tadi apa? Sarung tangan. Oh, sarung tangan lama, sarung tangan sarung tangan baru. Да, уже хорошо. Длинное artinya apa? Panjang. Panjang. Давай, Айрин, coba artiin ini. Айрин? Ya. Saya menulis pismo itu surat yang panjang. Да, уже хорошо. Следующий. Star saya kan tadi udah older. Sistra, Citayat, Interiasnaya. Nah, Interiasnaya ini artinya apa kira-kira? Menarik. Menarik, dah. Benar. Tadi siapa yang jawab? Rizky. Ah, jangan Rizky lagi. Fatma, Davai. Buat Eta. Kakak perempuan membaca buku yang menarik. Вот уже хорошо. Давай следующий. Ini новое ya. Siapa ya? Stalino, давай. Permata dulu deh. Permata. Buat Eta. Artikan dulu. Coba. Melatih itu kan artinya younger. Adik aku membaca jurnal baru. Вот, уже хорошо. Tapi jurnalnya lebih dari satu, jurnal-jurnal yang baru. Tadi yang bahas ini siapa nih? Talino kali ya. Romantis kayak itu romantis sebenarnya, romantis. Melodrama? Yeah. Melodrama? Ya drama, drama yang romantis. Davai. Talino, Stretno. Ini artinya Miss maksudnya. Oke, Mama melihat ya drama menonton. Menonton ya, menonton melodrama romantis. Вот уже хорошо. Что? Подруги ini apa? Подруги itu niat kalau pacar debushka dong. Adik teman, teman perempuan. Teman wanita. Teman perempuan ya. Da. Padrugi, padruga. Letnie, yang tadi lietnya ya, musim panas. Ya kan? Berarti lietnie, musim panas juga. Platya itu dress. Dress. Dress, yang kayak gini bentuknya. Ini dress. Itu buat. Dress apa orang? Dress. Wah, gila nih. Gimana dong? Dress, dress.
kayak gini. Dress, tapi dress santai gitu ya, bukan gaun, oke? Okay? Malenkiye, masih ingat nggak? Malenkiye apa? Kecil. Da, kecil. Kalau sumki itu apa? Tas kecil, berarti. Tas yang kayak tas perempuan gitu loh. Jadi laki-laki itu nggak pernah pakai sumki ya. Cuma perempuan yang pakai sumki. Dawai. Siapa ya kira-kira untuk ngebahas ini? Gevira, dawai. Teman perempuan menyukai baju musim summer tuh musim panas. Dress musim panas. Dress musim panas dan tas kecil. Вот, очень хорошо. Pas lihat nih, Sabremenaya tuh artinya apa? Modern. Modern. Lawan katanya ini, setara ya. Modern. Musika, kita udah tahu musik. Давай, pas lihat nih, permata. Iron udah belum sih? Tadi udah. Oke, permata Davai? Juga udah, Miss, tadi. Gak apa-apa lagi. Oke. Okay. Artinya apa ya? Slushat itu mendengarkan. Slushat. Slushat. Dia, laki-laki. Dia mendengar. Dia mendengarkan musik. Modern. Вот. Очень хорошо. Dapat banyak kata baru ya hari ini. Miss, sorry, aku mau nanya dong. Yang tadi nomor satu agak keskip. Jadinya itu Karoshuyu Komediyu ya? Harasuyu. Harasuyu. Harasuyu komedi yu ya. Yanya diganti jadi juga. Yang belakangnya komedia jadi komedi. Komedi. Da. Правильно. Okay. Ya, спасибо, Miss. Пожалуйста. Itu Irene ya tadi ya? Yang tadi ngomong siapa? Ya, Irene, coba yang ini, kalau ini jadinya apa nih? Yang ini. Aduh, sorry. Romantiskaya melodram. Romantiskuyu. Oh ya, romantiskuyu melodram. Вот, уже хорошо. Следующее. Tadi kan itu untuk benda mati. Ya kan? Kalau buat makhluk hidup gimana? Ini dia. Ini jenis P1-nya untuk muskoirot. Kata sifat. Ini bentuk satunya. Jenskirot kata sifat. Dan ini bentuk satunya. Jamak. Miss, kenapa nggak ada seret nih? Diulang lagi, kalau makhluk hidup, dia tidak punya sretni atau neutral. Вот. Давай. Ini Miss belah dulu ya. Kita muskoi dulu. Pelan-pelan. Старый. Kan artinya tua ya. Jadinya старого. Go. Jadinya wo atau bisa jadi wa juga bisa. Старого. Malenki, malenkova, maladoi, maladova. Вот. Старый artinya apa tadi? Tua atau kuno. Malenki apa? Kecil. Kecil. Maladoi? Muda. Вот. Jadi kalau stare, jadi starova. Tidak peduli mau dia ei, oi, ii, nggak peduli. Semuanya kita hapus, semuanya diganti dengan ova.
Starova, ya kan? Malenkova, Maladova, what? Itu untuk Muskoy. Kalau untuk lebih dari satu, kalau Jenski udah paham lah ya. Aya Uyu, Yaya Yuyu. Staraya, Staruyu. Lihatnya ya, lihat Yuyu. Kadang kalau kita bingung ya, ingat aja A itu selalu berubah menjadi U. Ya, jadi Yu. Kalau udah Staraya gini, A-nya jadi U, Y-nya jadi Yu. Staruyu. Nah, kalau Yaya, ya jadi Yuyu. What if so? Kalau jamak dia agak berbeda sedikit. Nggak peduli mau ada ei, eye, atau iye, semuanya diganti jadi tambah kah gitu. E-nya diganti dengan kah. Stare, stare. Malenkie, malenkih. Buat. Sure. Kalau sampai sini ada pertanyaan? Atau masih processing? Kalau masih processing. Itu. Untuk yang kenapa? Jamak hanya itu aja ya, Miss. Hanya yang iye. Hanya dua ini aja. Iya, kebanyakan gitu. Iye, eye. Nggak ada yang lain. Tapi yang paling banyak dipakai itu yang ini. Buat. Coba ini dulu deh kita kerjain. Ini kan udah manusia nih, jensina manusia. Pisatel penulis manusia. Prepadapatel dosen manusia. Studienka juga manusia. Udah makhluk hidup semua. Dapai. Nacinayam. Dimulai dari paling bawah. Stalin no pasyastan nomor satu coba. Ani ya, sebentar. Ya. Sebentar. Ani ya. Kamu nggak perlu ininya itu nggak perlu dilihat. Yang kamu perlu lihat itu yang di dalam kurung. Oh. Ini apa yang mau diubah? Yang itu yang coba lihat halaman sebelumnya. Ini tadi apa nih? Ini Ana, Ano, Ani. Ini Muskoy, Jensky atau apa? Itu yang di dalam kurung sih Jensky. Jensky. What, Matri? Kalau di sini Jensky berubahnya jadi apa? Jensky yang sudah. Ini. Ayah jadi Uyu. What? Lanjut. Terus. Jadi gimana nih? Ya, terus. Yang Pozil, Pozilaya ya, Pozilaya. Pozilaya jadi Poziluyu. Paziluyu. Paziluyu. Terus yang satu lagi sebentar, Miss. Kan A jadi U, apa susahnya? Ini iya. Tinggal langsung jadi U aja. U jadi U. Zenzino. Zenzino. Genshinu. Ayo kita bedah ini. Je. E. N. Shi. Nah. Tinggal ini diganti jadi U. Genshinu. What? Dapat isyarat. Ini jadinya apa? Anis, Lusayut. Anis, Lusayut,
Pozi, Pozi, Luyu, Zensinu. Вот уже хорошо. Следующий риски давай. Иностранцы знают из фестных русских писателей. 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 Да, и-nya diganti jadi E. Dia udah kena aturan lebih dari 4. Хорошо. Следующий. Setelah Rizky berarti Permata Pesosta. Studente Piubiat Moladova Prepada Batel. Wow. Niat. Jadi apa? Prepada. Miakisnak jadi dia sama seperti P2 loh. Kalau makhluk hidup muskoy. Pre, pa, da, vater. Amin. Ya. Oh ya, kepada vaternya. Dapai syaras. Studente Liubiat Moladova prepada batelia. Sure, уже хорошо. Следующее. Это у нас. Айрин, пожалуйста. Последний. Я вижу красивую студентку. Очень хорошо. Красивую. Гефира, давай. Я вижу. Ini jadi apa? Bacanya ova ya, Miss? Starova. Starova. Dedusku. Da. Starova dedusku. Ingat, walaupun dia muskoy, tapi karena dia bahasa Rusia, dia bisa dipindah mengikuti aturan Jensky. Ochen harasyo gefira. Untuk Fatma, Davais, yes. Yana pisho. Вот. Я вижу красивый студент. Jadinya apa? Я вижу красивого студента. Вот уже хорошо, студента. Ada pertanyaan di sini untuk yang makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalau yang mati. Saya masih bingung, Miss, kalau yang plural. Yang plural itu Y-nya kamu ganti kah doang. Dan pisatelinya ini ikut yang ini. Bentar ya. Kayaknya tadi ada di slide-nya. Ah, buat. Ikut yang ini. Aturan 4. Писатели, учители, учители, писатели, писатели, писатели. Kata dasarnya apa kira-kira? Yang singularnya. Писател. Si писател ini apa? Мужской. Aturan lebih dari 4, мужской. Kalau enggak of, A, atau enggak yef. Nah, kalau untuk pisatel, pisatel. Miakisnak, dia bisa jadi pisatele. Вот. Makanya tadi izbiesnak ruskih pisatele. Karena untuk makhluk hidup, jamak, kita ikut aturan lebih dari 4. Membantu? Oh, jadi pisatele ya, bukan pisatelia. Niat.
Kalau satu, oh ya, satu ya. Kalau satu kayak gini nih. Bentar ya. Coba Miss perbesar di sini ya, biar kosong. Kalau satu misalnya gini. Ya, visual. Is bias nih, is bias nih. Bisa tel. Kalau kayak gini, oh sorry, I-nya ketinggalan. Is bias nih bisa tel. Berarti ya visual apa dong? Is bias nava, is bias nava. Ya kan semuanya jadi ova semua kan? Bisa tel aja deh, Pak. Fisatel ya. Fisatel ya. Kenapa fisatel ya? Ingat muskoirot sama seperti kasus 2. Fisatel, fisatel ya. A konsonan ditambah a. Mia kisnak atau i kratkoe diganti jadi ya. Word. Contohnya nih ucitel, ucitel ya. Sergei, Sergei ya. Word. Ada lagi pertanyaan? Ocean Harushiva Cross. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss mau bagi-bagi PR hari ini. Ini ada Malenki test. Tes yang kecil. Contohnya selalu Miss taruh di atas. Sto anidelayut. Dalam kurung jadanie teste jadaca. Ani delayut jadanie tidak berubah karena benda mati. Ano, sretni, tidak berubah. Teste itu dari kata tes. Berarti dia jamak, tidak berubah juga karena benda mati. Jadaca, walaupun benda mati tapi dia jenski, dia berubah menjadi jadacu. Bot. Jadi nanti kalian tugasnya mengubah yang di dalam kurung semua ini. Itu satu. Yang kedua. Kau tui fidel. Dalam kurung. Classify student kah. Ini kan dia nanya. Siapa yang kamu lihat kemarin. Fidel itu kan past tense. Past. Ya fidel. Kalau saya muskoi. Saya bilangnya fidel. Tapi kalau saya perempuan. Ya fidel lah. Ya fidel. Krasivaya jadi krasivuyu, studienka jadi studienku, jenski. A jadi U, ya jadi U. Ini untuk objeknya. Tapi kalau untuk sifatnya, A ya jadi uyu, ya ya jadi apa? Yuyu. What yuyu? Ini contohnya ya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, tes yang terakhir. Ini ada kata di bawah ini, kata sifat di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk nomor 1, untuk nomor 2, 3, 4, 5. Jadi kalian harus masukin kata ini. Untuk ke objek di sini. Di sini siapa aja objeknya nanti kalian lihat. Harasyo. Dan yang terakhir. Enggak usah deh. Kalian kerjain dua aja deh. Yang ini. Yang pertama. Sama yang kedua ini. Harasyo. Yang pertama. Malenki test pertama. Sama Malenki test kedua. Udah itu aja yang dikerjain. Harasyo. Как у тебя дела? Все нормально? Спасибо, мисс. Спасибо. Ditanya нормально apa enggak? Pusing. Itu the final answer, мисс. Ada lagi buat lagi lain. Tapi мисс mau nanya deh. Kalian lihat ini enggak? Kalian lihat ini enggak? Bentar. Ini. Kita kan udah nggak belajar P2 tuh. Mirip buat P4 juga. Tapi makhluk hidup muskoi. Terus kita belajar aturan 4 juga kan. Lebih besar dari 4.
mirip bisa dipakai di sini. Ayo. Kan cuma iya. Bisa dipakai. Ini Jenski mau hidup mau mati semuanya sama. Ayu. A-U. Ya, you. Bot. Ya, apanya? Sama semuanya ini. Gak susah ini. Tenang lah. Siap, Miss. Siap, Miss. Karasya. Siap, Miss. Siap, pakas. Spasibo, Pak Shoyen. Boi malatsi. Upidimsya. Dazavtra. Paka-paka. Paka-paka, Miss. Spasibo, Paka-paka. Spasibo, Miss. Bye-bye.